Halo sob, selamat hari ini. Gua mau ke kantornya Om Fitra Eri, auto driver. Kita mau ngobrol-ngobrol di sana. Kita lihat seperti apa ya mereka yang ada di sana siapa aja. Mudah-mudahan ada Om Fitra. Kalau nggak ada ya kita ngobrol sama yang lain. Jadi kita lihat ada siapa aja di tempatnya Om Fitra. Nanti kita lihat seperti apa sih kantornya Om Fitra itu, auto driver. Kita lihat. Nah, kita mau ke kantornya auto driver. Mau ngobrol-ngobrol. Banyak teman lama juga di sini. Komplit. Apa kabar Om? Biasa dari jalan-jalan. Halo. Komplit. Ada juragan-juragan yang kita sambil menyelam tenggelam. Komplit pakai pelan pak. Lu udah lihat simulator kita belum? Wah, belum di mana? Wah, ya kita lihat. Ntar kita buang mulutnya dulu. Ada yang gokil di sini. Apa itu? Yuk kita lihat. Ini Om. Buset. Ini. Lo lihat dari samping, kalau mau lihat triknya lo masuk ke samping. Sampai gak bisa ngomong gue. Ini serius banget. Om, ini kenapa bisa yang instalasi ini? Oh gitu. Wih. Cessna ini. Cessna. Kenapa bisa pindah ke sini, Om? Gak tahu Captain Vincent, dia bingung sama ini. Wah. Gokil. Gokil enggak? Wah, ini sih gokil. Kapan-kapan ajak terbang dong, Om? Boleh. Ini lagi masih di ini dulu masih diinstalin tahu sih. Sayapnya dulu. Oh iya. Sama ngerasin landasan. Terus pramugarinya mana pramugarinya? Ah itu yang ada. Wah, gokil. Orang-orang simulator mobil ini. Kenapa di kantor ada beginian? Biar asik. Auto driver loh, ini bukan auto flight. Bukan flight driver. Auto driver airlines. Yeay. Wah, gokil emang. Dari dulu emang gak pernah pada beres ya? Dulu yang beresnya begini. Iya. Kalau yang biasa-biasa itu nggak beres. Apa? Kitanya nggak beres. Oh. Nah kita mau ada acara nih Om. Apa tuh? Acara kayak off road challenge antar ini antar reviewer auto driver. Nah gua bilang kalau udah jalan-jalan off road gitu di satu tempat sehari gitu kan. Udah Om Dito deh. Karena lo dipanggil sama kita. Dicoba. Permintaannya mau gimana? Mau gimana? Itu nanti di meetingin. Oh. Mobilnya mobil standar tapi. Standar. Pajero 4x4. 4x4. Oh, yang penting 4x4 ya. 4x4. Tapi standar. Tracknya tetap di tracknya. Nah, itu lihat bisa mana? Lo bisa kasih masukan juga di mana? Oh, oke. Okay. Bisa di pergedangan, bisa di CSI, bisa di tempat lain juga. Kemarin sih prefer kita karena kita pengen santai ya Mas ya. Sambil kita nginep. Pengen nginep di malam kita pengen nginep di malam sehari sebelumnya. JSI lah udah paling bener. Kalau apa sih Kampung Ulin kan kayak camping gitu ya. Jadi off-roadnya itu off-road standar yang challenge-nya juga bukan cuma kekuatan mobilnya tapi kelihayan si drivernya juga. Nah, itu seru tuh. Itu seru. Belum ada ini, belum ada. Iya, yeah, belum ada kan? Yang unik safety. Kita butuh bantuan loh di sini buat project ini. Kalau mobilnya mau dieksplor juga lah. Mobilnya nanti biar kita ya, mobilnya ya diekspor, jadi ketahuan mobilnya cukup tangguh juga gitu. Power by 4-nya kelihatan. Oh. Tapi nggak akan terlalu berat di mobilnya, kita lebih ke pertarungan antar kitanya gitu. Boleh. Jangan kayak yang di Bintaro. Iya, dulu pertama kali offroad Bintaro nih, biang keroknya nih. Indy offroad. Dia bikin. Otomotif. Otomotif dulu ya masih otomotif. Memakan berapa korban mobil termasuk mobil gua dan Fitra. Itu dia yang bikin tracknya? Iya. Fitra terbalik hari Sabtu, gua hari Minggu. Dengan mobil yang sama, navigator yang sama. Oh iya iya iya, itu berarti navigator gak beres. Navigator yang beres. Lu navigator siapa sih? Tony goblok.
abis kembali sama gue, dia gak mau sama gue lagi, dia pindah jendela gue. Iya, iya, iya. Sony yang kembali. Balik. Nah, itu dia. Goblok. Om Tony goblok, lu mesti join sama kita nih. Udah lama kita gak gila-gilaan ya. Mau kapan, Om? Maret. Seperti, lu mau meeting di sini? Nah, seperti yang gue bilang kemarin tuh, Om. Oh. Lalu meeting di atas aja sekarang lu lihat. Ada anak foto rider. Sini aja enggak apa-apa santai. Yang bisa ngerokok asik. Semuanya bisa. Oh, bisa. Wah, cakep emang.